kepik. Kepik. Kakinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ye. Iya. Kakinya berapa tuh? Sekarang gambar semut. Ini rumahnya. Rumahnya? Iya. Rumah siapa? Rumah semutnya. Rumah semut. Semut memang tinggal di mana? Di rumahnya. Rumahnya itu di mana? Rumahnya. Di atas tanah, di atas pohon, atau di dalam tanah? Di dalam tanah. Terus gambar apa lagi ya? Ini untuk apanya? Ini tanahnya. Tanahnya. Ladybugnya masuk juga. Iya, mau masuk, tapi gimana masukannya? Lubangnya mana pintunya gitu kan ya? Pintu rumahnya sarang semut itu mana? Teman-temannya yang ini. Sarangnya di situ, pintunya. Eh, lo kan punya rumah ada pintunya tuh. Itu kira-kira ladybugnya nanti sama semutnya diwarna gak ya? Harusnya diwarna dong ya. Semutnya kira-kira hitam atau apa ya? Semut putih ada nggak ya? Semut putih namanya apa? Anai-anai. Semut merah, semut hitam gitu kan. Itu apanya? Semut apa? Yang di atas kepala depan ini apanya? Tapir. Tapir. Mulutnya ya? Ya. Gambar semutnya berapa? Banyak. Semut itu siapa yang menciptakan? Tuhan. Tuhan. Semutnya ada berapa kira-kira? Itu semutnya, terus itu mulutnya ya, yang depan ini ya, ya. Itu apa lagi tuh? Ini badannya, terus ini kepalanya, terus ini mulutnya. Wow. Kakinya 1, 2. Terus ini matanya, terus ini tongkatnya. Yang kelihatan kakinya ada berapa? Kelihatan tiga ya, karena dia dari samping gitu ya. Wow. Sekarang pakai spidol. Spidol itu beliin. Nanti ini jadi semut merah atau semut hitam? Mewarnainya. Semut hitam yang baik. Kalau diwarnainya pakai apa ya? Supaya matanya juga kelihatan. Kalau hitam semua nanti matanya nggak kelihatan ya. Warna apa jadi? Apa kaki? Elok susah kaki.
ini ke pengaman. Apa ceritanya itu? Mamanya Ladybug. Oh, mamanya Ladybug. Ini anaknya gitu.